We anak tu ngaji tarikah. We besar ngaji tarikah. Jangan. Ni anak tak pergi ngutik kerak kata. Anak tak pergi ngaji tarikah tak apa. Anak duk ngaji kalau tarikah kelah ruwa terhambat pergi hijau tu. Ya bukan kita nak makan gai anak lagi. Anak baru 2 tahun, 3 tahun. Anak yang haluh lagi ni, kita kena isi ilmu dia banyak. Sampai tu amal nak besar, tak amal sudah juga laisa untuk tengok. Penting sekali kita didik anak. We anak tu kasih dengan tarikah, kita kena besar dengan tarikah. Ya tubik tarikah ni, ya boleh pandai baca, pandai menulis. Desmaya dalam tarikah aja siap. Nah, dan puasa rukun puasa pun ajar kena Allah, kena Muhammad, kena hari akhirat, kena alam kubur. Nah, kena pula akhlak dengan ibu bapa, akhlak guru, akhlak dengan saya, akhlak dengan orang tua. Dalam tarikah ni cukup dah. Hak fardhuin. Sabit tu selakukan kita orang tua amanah terhadap anak hatalah tarikah. Kena besar dengan tarikah, jangan buat halus-halus. Tusa. Lama dua, kena wi anak amanah wi lekat semaya. Nah, wi lekat semaya. Lalah mana kita kena berakti dengan semaya benar. Sebab 7 tahun lek agama kita ya suruh dah. Ngurus sobiya, suruhlah anakmu tu bisalah dengan semaya. Iza balawa sabaina sinina, apabila umur 7 tahun. Ni kalau kita tak suruh, kita salah di akhirat esok. Ni amanah. Suruh pada tarikah 7 tahun ni ya berat dah anak kita semaya. Tarikah ambil 3 waktu dah. Sunat duha, semaya zuhur, semaya asar. 3 dah. Selakukan kita orang tua 3 lagi. Semaya mengorek, semaya esok subuh. Dan kita ajar ke anak wilkat semaya, insyaAllah anak kita tak bergelomok dengan benda mabuk. Anak kita tak bergelomok dengan benda judi. Judi berat lah ni makcik kawai Allah. Judi ni jangan. Lo ni ya benda yang moden. Ya judi dalam goning dah lah. Budak halus-halus pun panah dah judi. Sampai kita nak wilpah benda-benda ni. We hajar ya lekat semaya lah. Ni amanah ya kita orang tua kena tekai tak ada anak. Tengok we molek. Iza balawa isri. Nasinina bila dia umur cukup 10 tahun. Fabri buhu, mu kena katok, mu kena godel. Ni amanah juga ni. Katok bukan kata nak patah. Katok bukan kata nak sakit. Katok nak ajar, nak takut, tak semaya, katok. Puluh tahun tak ada balik lagi. Tapi ugamu tekes so kita, katok dan anak kita tak semaya. Pak, anak kita semaya lekat, pak. Tak tinggal semaya, kita rumah nak jaga segi waktu. Ngorek isau subuh. Di tarikah pula, 3 juga sunat duha. Semaya zuhur, semaya asar. Golek kalau siapa 3 juga tepat-tepat. Sebab apa? Sebab kita nanti amanah tanggungjawab terhadap anak bila anak lekat semaya, Tuhan kata siap dah. Innas salata tanha 'anil fasha'i wal munkar. Sesungguhnya semaya ni boleh jaga Tuhan daripada mabuk, daripada berjudi, daripada bercuri, daripada berzina. Mepak afsafsah. Lu ni kalau ni. Kalau ni. Berzina, mabuk, judi, curi. Ni kalau dalam ni tu. Nak-nak kapung, nak-nak kapung. Besarnya benar ni. Lepas tu kita hajar anak kita wilkat semaya, insyaAllah judi tak mari ke anak kita. Berzina pun tak mari kepada anak kita. Bercuri pun tak ada mari kepada anak kita. Dan lagi pula apa nama soal lagi? Dah, di antaranya mabuk pun tak mari juga. Tu ingat mula ibu bapa dikasih so dah kita kena tanggungjawab dengan Allah. Bahaya kedua, dia anak kita lekat dadah, anak kita lekat ketung, anak kita lekat jabah, habis. Kuan-kuan kita dengan anak tak ada dah lah. Habis kira-kira dah. Dalam musyarakat malu. Gi kedai dia kata sate pala gutu 3 ekor bagi anak mamak curi berkali. Bukan mamak ni, mamak lain.
Hilal betah pula orang panggil 3-4 bunga. Dia mau tuduh anak kita. Muka anak kita curi semua. Hilal duit dia mau tuduh tak anak kita. Tak boleh nak pergi dah kedai. Tak boleh nak tumbek dalam masyarakat. Malu pakat kata anak kita ni jahat. Anak kita ngaruk. Anak kita lah tak ada pakar dalam masyarakat. Pak, habis. Sampai itu sama taruh siapa sini. Ya tamu sani ingat molek. Kita kena didik. Kita anak dengan tarikat. Wih sungguh. Kita nak ajar tak ada dah. Wih lah amanah kepada cikgu. Wih amanah kepada ustazah.